Dari temuan sejumlah bukti otentik 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402, prajurit terbaik Hiu Kencana yang tenggelam di Laut Bali dipastikan telah gugur. Pernyataan ini disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto setelah ditemukan bukti penemuan bagian-bagian kapal seperti jangkar, kemudi vertikal, kemudi selam, dan baju keselamatan. Panglima TNI menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh keluarga prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur. Telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, selaku Panglima TNI, saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur. Semoga Tuhan Yang Maha Besar memberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan.